Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 20 weton akan mendapatkan ledakan rezeki besar di bulan November tahun 2023. Disebutkan dalam Primbon Jawa, ada 20 weton yang dapat ledakan rezeki besar di bulan November ini. Dalam ilmu titen berdasarkan Primbon Jawa, mereka akan mendapat ledakan rezeki yang begitu besar dan banyak. Dengan begitu, pemilik 20 weton ini diminta siapkan brankas uang, karena rezeki yang didapatkan cukup melimpah. Perlu diketahui, 20 weton yang mendapat ledakan rezeki di bulan November tahun 2023 ini masuk dalam 7 neptu weton di dalam kitab Primbon Jawa. Dari ke-20 weton ini, apakah Anda salah satu yang termasuk akan mendapatkan ledakan rezeki besar? Mari kita simak bersama tayangan yang bermanfaat ini. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa keberadaan ramalan Primbon dan ilmu titen hanya sebagai gambaran, motivasi, penyemangat dan pengingat supaya kita bisa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini dan bukan untuk kalian percayai sepenuhnya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Berikut ini 7 neptu weton yang dimaksud Primbon Jawa akan mendapat ledakan rezeki besar pada bulan November tahun 2023. Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan, setidaknya ucapkan amin, karena amin adalah doa yang manjur untuk sedulur dan panjenengan semua. 1. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar di bulan November adalah weton dengan jumlah neptu 11. Di dalam Primbon Jawa, kelahiran weton dengan neptu berjumlah 11 ada 3, yaitu weton Selasa Kliwon, weton Rabu Wage dan weton Jumat Legi. Mereka yang lahir dengan jumlah neptu 11 cenderung memiliki watak yang luas pandangannya dan cerdas. Wawasannya luas dan mampu membimbing orang lain ke arah kebaikan dan kemuliaan. Sifat dia sangat ramah, mudah bergaul dan tidak tegaan dengan orang lain. Bahkan ia juga cermat dalam mengambil keputusan. Setelah melalui segala rintang, pada bulan November tahun 2023, tiga weton ini diprediksi akan memetik hasil dengan berkelimpahan rezeki besar dan kesuksesan. 2. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar di bulan November adalah weton dengan jumlah neptu 16. Pemilik neptu weton 16 ada pada weton Sabtu Pon, weton Kamis Kliwon dan weton Rabu Pahing. Tiga weton ini berada pada lakuning bumi. Menurut Primbon Jawa, mereka sifatnya mudah diatur dan mengayomi. Kemudian dalam Primbon Jawa dipercaya mereka mempunyai karakter yang sangat baik untuk menjadi pemimpin. Sifat itulah yang membawa tiga weton neptu 16 diprediksi akan berkelimpahan rezeki besar dan kesuksesan yang besar. Cita-cita yang selama ini bagaikan angan-angan, pada bulan November tahun 2023, menurut prediksi Primbon Jawa, cita-cita mereka akan segera tercapai. 3. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar di bulan adalah weton dengan jumlah neptu 10. Kelahiran dengan jumlah neptu weton 10 ada pada weton Selasa Pon, weton Jumat Wage dan weton Minggu Legi. Menurut Primbon Jawa, tiga weton neptu 10 ini berada pada naungan watak pendito bangun teki. Tiga weton ini rupanya suka menasehati dan tidak mau menerima saran orang lain. Walaupun demikian, pemilik weton berneptu 10 ini ternyata mampu menasehati diri sendiri. Sehingga dengan hal tersebut, diprediksikan dalam Primbon Jawa mereka akan mendapatkan aliran deras rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Bahkan, menurut Primbon Jawa mereka pada weton ini bisa mendadak kaya raya.
4. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar di bulan November adalah weton dengan jumlah neptu-neptu 15. Kelahiran weton dengan neptu 15 ini ada pada weton Rabu Kliwon, Jumat Pahing dan Kamis Pahing. Ketiga weton pada neptu 15 ini dalam primbon Jawa ada pada Lakuning Geni. Karakter pemilik weton diprediksi mengarah pada dendam dan amarah. Namun, pada November tahun 2023 dendam dan amarah yang kuat untuk menjadi kaya pada mereka tiga weton berneptu 15 ini akan membuahkan hasil. Diprediksikan dalam primbon Jawa, mereka nantinya rezeki akan mengalir deras, seumpama hujan deras. 5. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar bulan November adalah weton dengan jumlah neptu 8. Pemilik weton dengan neptu 8 ini ada pada weton Selasa Legi dan Senin Wage. Dua weton yang berneptu 8 ini dalam primbon Jawa ada pada Lakuning Geni. Untuk karakter dua weton ini, diprediksikan menurut primbon Jawa mengarah pada suka mendendam dan amarah. Akan tetapi, jika dendam dan amarah dalam segi positif seperti dalam mendapatkan rezeki, maka pada bulan November tahun 2023 menurut primbon Jawa rezeki pemilik dua weton ini juga akan mengalir deras. 6. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar bulan November adalah weton dengan jumlah neptu 13. Kelahiran weton dengan jumlah neptu 13 terdapat pada weton Jumat Pon, weton Ahad Kliwon, weton Senin Pahing, weton Sabtu Wage dan weton Kamis Legi. Menurut primbon Jawa, 5 weton pada neptu 13 ini berada pada Lakune Lintang. Mereka dengan neptu weton neptu 13 ini menurut primbon Jawa memiliki pesona yang luar biasa, walaupun tidak bisa dijadikan seorang pemimpin. Namun, 5 weton dengan neptu ini diprediksi akan mendapatkan giliran peruntungan dan rezeki yang banyak, sehingga akan mendadak jadi kaya pada bulan November tahun 2023. Nomor 7. Weton yang diramalkan akan menerima ledakan rezeki besar bulan November adalah weton dengan jumlah neptu-neptu 18. Seseorang dengan neptu weton 18 ini hanya ada pada weton Sabtu Pahing. Menurut primbon Jawa, pemilik weton Sabtu Pahing berada pada Lakune Paripurna. Untuk sifat yang dimiliki weton ini mengarah pada dominasi kekuasaan, setiap permintaannya harus dipenuhi. Tak hanya itu, menurut primbon Jawa weton ini akan menerima hadiah luar biasa dari sang pencipta, seperti naik jabatan dan rezeki yang berlimpah ruah pada bulan November tahun 2023. Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 neptu weton yang diramalkan akan mendapat ledakan rezeki besar pada bulan November tahun 2023 menurut primbon Jawa. Semoga bermanfaat. Perlu diingat dan pahami, ini hanyalah sebuah gambaran berdasarkan ilmu titen. Selebihnya untuk mencapainya harus diraih dengan usaha serta keringat untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.